kenapa kamu sih kamu heboh dan viral banget gara-gara nangis doang? Atta nih udah berusaha bikin tape di tengah malam. Iya. Viewersnya banyak juga, cuman maksudnya ini luar biasa loh, cuman duduk doang. Viewersnya banyak juga. Gak mau kalah. Iya. Jadi Indi ini buat teman ngopi yang belum tahu, dia ini dulu punya pacar namanya Raka. Raka. Siapa? Rakri. Rakri. Oh, Rakri. Udah ganti. Raka tadi. Iya kan gua. Rakri. Jadi kamu punya pacar putus bikin video, tiba-tiba videonya ditonton sama 14 juta viewers, itu gimana ceritanya? Entar dulu, lu putus aja ditonton 14 juta. Lu dulu pas enggak digagalin pernikahan lu? Itu enggak bikin vlog, coba bikin vlog pasti banyak. Ya udah. Emang waktu itu gimana cerita sokapnya? Ya, jadi kan kan hubungan kamu lagi galau tuh putus. Terus kan vlog kita emang selalu berdua kan. Emang itu channelnya couple. Oke. Okay. Jadi terus jadi kalau bisa bagi-bagi dong. Ya ntar ini mau diceritain. Jadi kamu dengan bikin video ini kamu pengen menguasai akun itu. Enggak. Itu lebih parah. Iya, jadi itu konspirasi beda. Lebih parah kalau ini. Karena subscriber aku banyak yang nanya dong. Kakak kok enggak bikin video lagi? Kenapa gitu. Terus pada tahu juga aku putus, cuma pada mengira aku yang selingkuh gitu. Oh, ya jadi kamu nggak mau dong? Ya terus cowoknya juga ya udah kita jelasin aja karena banyak berita sini berita sana. Soalnya jadi cowoknya juga sekalian. Jadi waktu itu udah putus akhirnya janjian lagi kita bikin video yuk gitu. Oh. Ah bisa aja dong Indi juga masih pengen ketemu sama lakinya. Demi konten gitu. Iya demi konten. Isi video klarifikasinya tuh gimana? Jadi kalian berdua terus? Ya ngejelasin aja kenapa putus. Iya. Emang putus terus channelnya. Dia ya selingkuh. Siapa? Ya masa aku ya dia. Dia. Oh jadi dia jadi gimana dia ceritainnya? Karena waktu itu aku melihat perempuan lain gitu. Terus dia lihat menggal-menggol. Menggal-menggol jadi aku tergoda. Makanya lengkap lah, nonton aja langsung di channel aku. Woi, promosi. Tetap promosi. Ini interni promosi. Bagus. Indi, jadi kan tadinya kan berdua, makanya Indi lo lagi masih pacaran pakai bikin channel berdua. Waktu itu waktu zaman masih pacaran masih baik. Orang nikah aja sendiri-sendiri channelnya ya? Iya, channel apa rekening papan? Ini channelnya berdua begitu dulu. Kan itu kan kalau YouTube itu ada penghasilannya. Dulu punya kamu. Itu ada penghasilannya. Terus gimana? Penghasilannya selama ini bagi dua. Cuma pas udah putus, karena dari awal emang aku yang ngerjain, aku yang ngedit, aku yang ngerjain semua proses YouTube-nya, jadi dia nyerahin ke aku. Oke. Sekarang jadi punya aku channelnya. Dia sekarang bikin YouTube lagi gak? Enggak sih. Kamu gak cek? Jadi sekarang namanya udah ganti dong? Udah ganti. Namanya apa? Namanya Just Indie, cek aja. Just Indie. Rakre udah gak ada. Ini. Terus udah gitu sekarang. Depannya nih, kamu mau bikin konten apa yang heboh lagi? Jangan cuma sekali. Kayak Atta dong, dia konsisten bikin. Ya aku udah konsep pengen bikin web series karena aku udah bikin novel juga udah diterbitin. Yang baca udah hampir 2 juta dari web. Jadi ini single? Awan apa yang bikin seneng? Atta ini. I wanna be with you. Kopi apa yang enak? Apa? Nanti gue yang jawab. Lu gagalin anjelain gue. Sorry. Ini abis ini kamu katanya mau dilamar. Sama siapa sih? Ada. Oh udah ada pacar lagi. Ada yang kamu tapi. Gercep. Keluar ya. Bagus ini top. Belum top. Ini baru masa depan nih. Gercep. Tanyanya gini, kamu mau gak jadi partner YouTube aku? Tapi ini sekarang kamu udah ajak lagi gak masuk YouTube? Enggak. Hubungan kita kali ini serius. Oh jadi waktu itu gak serius, sorry Rakre. Lo tuh waktu itu juga gak serius, jadi lo mau ngeduain dia juga apa-apa. Tapi katanya mantan kamu, pacar kamu yang sekarang ini yang serius, itu kamu rebut dari Yeri. Enggak. Ya Allah, Ria Ricis. Iya, Ria Ricis sedih amat sih. Kok dibawa-bawa banget gitu? Ini gak ada yang lain. Ini emang edisi YouTuber, Emang jadi apa-apa ini ya, harus ya muter-muter hari Ricis lagi. Ya, kenapa harus gitu ya? Oke, jadi salah ya. Gimana kamu cara rebutnya? Ya, bukan gitu dong nanya. Gimana ceritanya, cara rebut? Aku gak kenal, aku baru ketemu Ricis juga kemarin. Ya, ya pacarnya kan itu katanya mantannya Ricis bukan? Gak tahu ya. Oh gak tahu. Emang lu gak pernah cerita? Gak, masa lalu gak usah dibahas. Oh betul. Itu gimana cara rebutnya? Berarti pertanyaanku benar. Gimana lu cara rebutnya? Lu top. Balik lagi. Baru ketemu Februari. Siapa? Gak sengaja, aku sama cowok. Namanya siapa sih? Ray. Ray?
Jess, dia baru ketemu Februari. Oh, gue tahu nih, Rey. Dia udah mau dilamar. Lu udah satu tahun pacaran. Gue tahu, Rey. Dia pernah minta gue follow. Reynaldi. Itu tuh lo, beda. Itu Rey ini ada yang suka nyinden itu loh, nyinden. Hah? Ini so imah kali yang lalu. Dia nyanyi kan, Rey kan? Iya, iya. Rey yang berbayang-bayang gitu kan? Iya, Rey yang bayang. Oh, itu. Oh, yang mana sih enggak tahu. Tahu ya? Mungkin Rey itu tahu kita. Yang sombong. Rey, kita balik lagi ke mantan kamu yang kemarin. Itu kan kamu sempat bikin video konfirmasi berdua kenapa putus. Yeah. Sekarang masih temenan enggak sama dia? Masih berteman baik. Oh, dia sekarang masih dengan pacarnya yang sempat itu selingkuh itu. Enggak tahu sih, enggak tahu. Aku enggak nanya. Harapan apa dan Indi nih sebagai pelaku dunia seni di YouTube? Kalian, harapan kalian apa? Harapan kamu apa? Kalau host yang berwawasan, dia tuh emang kata-katanya tuh susah dimengerti. Sorry, kita acara kita sekelas apa? Mata Najwa. Ini kayak mata sompel. Oke, ini harapan kamu ke depan untuk channel YouTube kamu? Oh, buat aku. Pokoknya bermanfaat sih buat orang, menginspirasi banyak kaum muda ya. Basi ya. Enggak, serius. Ini terserang ya. Di usia muda ya. Kontennya 14 juta yang konfirmasi. Ya, itu kan. Apa yang menginspirasi? Cuma satu doang, kan sisanya enggak. Sisanya menginspirasi? Iya, jadi aku pengen kayak anak muda tuh harus berkarya dan produktif. Kira-kira 2 menit paling lama. Oh. Waktu Anda dimulai ketika Anda berbicara. Iya, 2 menit aja ya. Semoga bagus, dah. Udah dulu ya guys ya. Doanya nih dari Umi nih ya. Buat siapa ya? Apa Indi, mudah-mudahan kamu cepat dilamar dan cepat mempunyai rumah tangga yang bisa sampai tua. Atau mudah-mudahan ntar ke depannya kalau ada acara jangan telat. Rumah tangga juga jangan telat ya, Kak. Jangan telat. Ntar beli jam lagi yang benar. Oke, sekarang kita siap dulu bertiga ya, berempat ya. 1 2 3. Oke, terima kasih udah temenin kita ngobrol. Saksikan terus Kopi Dara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 11 siang dan juga Sabtu dan Minggu. Happy birthday Ramadhani. Woo.